Halo teman-teman semua, Yuan ada di sini. Oke, teman-teman, Xenonia ini adalah game MMORPG yang baru aja keluar di versi Koreanya, teman-teman. Harusnya tanggal 27, tapi enggak tahu kenapa jam segini udah keluar nih ya. Nah, ini buat loginnya kita enggak perlu ribet-ribet banget, gue taruh di link deskripsi semuanya buat websitenya, tapi masih berbahasa Korea. Ini Xenonia gue kaget juga ya. Ternyata gameplaynya persis sama kayak animasi-animasi dari trailernya mereka. Wah, anjir nih GG banget sih. Buset, apa kita bisa nge-skip? Jangan di-skip deh ya. First impression Lucifer, gokil. Ini keren banget anjir. Oke. Oh, pencet space doang. Kita maju ke sini. Maju sana, nah ini dia nih, ada nih. Nah ini dia. Ya ini sampe naik banget anjir. Wah, gokil, skillnya belum kelihatan ini. Wah, ini rollnya apaan ya, anjir bagus banget. Tapi lu, gua agak-agak trauma ya. Ini gua kayak seperti melihat Nino Kuni enggak. Tapi semoga aja karena yang bawa adalah Come to Us, jadi harusnya lebih baik lagi dari Nest Marble ya. Harusnya kalau buat MMORPG ya, teman-teman. Harusnya. Cannon. Oh, animasi lagi, men. Animasi sama gameplay sama. Ini buat penelitian global, nggak tahu nih kapan nih. Tapi harusnya dari versi Come to Us, berbeda sama kayak Netmarble. Kalau Netmarble kan 1 tahun ya untuk jeda waktunya, umumnya ya. Umumnya, tapi ada juga yang lebih. Nah, kalau buat game dari Come to Us, kemarin pas gua mainin yang versi Amerikanya, itu tuh bedanya, buat semua Summoner War Chronicle ya tentunya, itu bedanya 4 bulan atau 5 bulan doang. Nah, jadi harusnya kita jeda waktunya untuk penelitian global yang di versi Indonesia harusnya nggak jauh-jauh dari situ ya. Gokil, keren anjir. Anime style, tapi nggak yang anime-anime banget ya. Kayak anime lain mah. Anjir, efeknya coy. Ini beneran game handphone dong. Epic mampus. Apakah ada waifu lagi? Wah, gua kayaknya bakal main game ini deh ntar. Besok gua bakal live streamingin game ini deh. Kayak gua besok bakal live streaming game ini. Nah, di sini ada 4 karakter yang bisa kita pilih, yaitu adalah nggak tahu ini apaan kelasnya. Tar gua paling gua transit setelah gua mainin ya. Lagu bikin konten ini, tapi sepertinya sih ini kayaknya kayak warrior gitu, dan yang ini sepertinya kayak defender mungkin ya, kayak tankernya. Dan ini kayak buat healernya, ini gua agak patah-patah ya. Tapi di OBS doang sih, biasalah. Dan ini adalah buat role support ya sepertinya ya, atau nggak archer atau assassin dan sebagainya macam lah ya. Dia udah pasti gender lock, sama teman-teman bisa lihat ini adalah kostumisasi atau preview buat kostum-kostumnya. Oke, nah buat yang berikutnya, karakter yang swordman atau yang tanker bakal jadi seperti ini. Wih, ini keren ya anjir. Ini keren. Oke. Dan ini untuk karakter healernya. Oh, yang tier 2-nya tier 3-nya kayak begini ya. Semuanya rata-rata kayak gini ya. Oke. Dan ini adalah untuk yang keempat, atau yang tadi gue bilang kayak assassin-assassin. Oh, sama aja tuh semuanya. Oke. Dan kayaknya gue bakalan bikin untuk karakter yang ini. Dan buat kostumisasi karakter, sepertinya gue bakal pilih random-random aja. Wah, anjing. Wah, anjing, keren banget. Wah, ini buset, dijahit dong. Epic abis. Seek Heart. Ada yang begini juga dong, Edan. Kok kayak dark banget ya? Ngeri banget ya? Enggak deh, ini preset aja kan. Oke, ada tai lalat juga, ada kayak Naruto. Kita pakai Naruto aja. Kita pilih random aja sih sebenarnya. Ayu ya aja lah. Mau random tapi nggak ada tulisan randomnya. Oke, gue udah bisa masuk ke dalam gamenya nih teman-teman. Gue nggak tahu role gue apaan, tapi kita coba mainin buat gameplaynya aja. Iseng-iseng buat ngeliat-liat. Ntar kita coba buat review-review untuk semuanya. Sumpah ini game bening banget ya. Sumpah ini game bening banget. Bisa di skip, ada tombol skip buat animasi, kita skip aja. Oke, bermula dari kita nyangkut.
Naruto badannya tebel banget dong anjir. Bermula dari kita main ke bukan main. Wow, ada kebakaran teman-teman. Oke, akhirnya gue udah dalam game. Ini tiba-tiba ada kebakaran dan gue disuruh berapa weapon tadi sebelumnya ya. Nah, weaponnya itu ada bow, ada kayak bola-bola kayak gitu, kayak staff kayak gitu. Terus ada yang staff juga, ada yang kayak bola-bola, sama ada sword juga, ada yang kayak dual dagger gitu teman-teman. Terus habis itu gue pilihnya di sini adalah buat bow-nya ya. Dan di sini tadi sih gue ngeliat ada berapa auto quest gini. Oke, gue bisa zoom in zoom out. Oke, berantemnya kayak gini. Oh, no mechanic nih. Oke, kita coba aja. Oh, masih auto, bisa auto. Game auto tipikal Korea. Ini game buat semua umur berarti. Gak tau ntar mekaniknya kayak gimana ya. Nice. Aduh tuh. Kalau buat mana kayaknya spasi. Oh iya bener. Oh, aduh. Ini tracking, tapi gak ada mapnya. Mapnya mana mapnya? Oke. Interface-nya masih agak-agak. Oh, ini ada yang bagus nih. Oh, itu lock, enggak bisa diginin. Enggak bisa digeser-geser kanan kiri. Wih, di badai langsung dapat kostum kita. Oke. Level 2. Wah, ini kayaknya lumayan lah ya, tapi MMORPG dengan nuansa yang baru sih kalau menurut gua. Gak tau gue mau warna ntar kayak gimana. Oh, gila, keruh banget, apaan nih. Ada kayak kabut-kabut gitu loh teman-teman. Berarti tadi tuh yang pilihan karakter tuh cuma karakter doang ya. Tapi weapon kita kayak bisa milih gitu ya teman-teman ya. Weapon kayak milih-milih gitu ya. Pasti kena kah? Gak ada lompat jamnya ya? Gokil! Oh, ada mekaniknya berarti. Nice. Gigi animasi. Oh, mata pak. kayak beda. Animasinya kadang-kadang pas di sini. Waifable sekali. Masanya kayak dia persiapkan untuk banyak deh. Tapi gue agak-agak nge-lag pas di bagian OBS. Cuma gue mainnya lancar. Wow, gokil, keren banget Gunslinger. GG. Keluar. Ledak mainnya. Duh, nggak ada efeknya. Gue pikir ada apa namanya, entah bangunannya ada yang hancur atau gimana. Buset, gue Naruto banget ya. Oke lah, menarik, cukup menarik menurut gue. Dah, ini gue udah sampai di dunia MMO-nya berarti ya. Udah banyak banget player ya buat yang main di sini dan semuanya kayaknya sih orang Korea. Ini serius, Baris, serius. Oh, ada apa namanya? Ada pet blocknya gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa numpuk kayak gini tuh, liatin tuh. Wah, ini GG nih, GG. Jadi lu nggak bisa berdiri di satu titik dan lu nggak bisa ngelewatin barikade. Ini bakal jadi game war gede sih. Ini bakal jadi game war gede. Jadi lu bakal numpuk kayak begini, ya lu nggak bakal bisa dilewatin. Ini game strategi juga teman-teman, udah pasti. Wah, rame nih kalau di Indo. Rame nih. Pasti drama orang Thailand, pasti drama. Wah, semoga aja lah. Come to us. Bagus buat ngedevelopnya. Anjir, gua kayak bakal live streaming game ini. Ini adalah first impression. Ini adalah first impression dari gua, teman-teman. Kita lihat animasinya, skill-nya, karakternya, UI, kota-kotanya. Ya, menurut gua ini layak banget buat dimainkan dan kita tunggu buat di perilisan secara globalnya ya, teman-teman. Dari sistem bloket-nya aja itu udah enak banget menurut gua. Udah enak banget. Kalau dibilang kayak Traha, enggak lah ya. Kalau Traha kan real abis ya. Tapi kalau ini lebih ke anime style. Gokil, kotanya keren cuy. Dan ini ada autonya teman-teman. Oke, sampai sini aja video review gua. Singkat aja, nanti ntar gua review lebih jauh lagi tentang game ini.
pas gue live streaming. Harusnya ini game ada gacha-gachanya teman-teman. Karena belum sampai jauh gue ulik juga, gue cuma ngeliatin buat animasinya sama biar teman-teman ngeliat gamenya tuh seperti apa. Oke, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.